Seberapa edannya performa HP 1 jutaan setelah memakai custom ROM Havok ini? Bagi kamu yang belum nonton video sebelumnya, silakan nonton terlebih dahulu ya seluruh, agar paham isi video yang gua akan bahas kali ini. Di konten kali ini, gua akan ngetes performa custom ROM ini di 3 game sekaligus ya seluruh. Kamu pasti penasaran banget kan performa custom ROM Havok ini, khususnya untuk user F1. Untuk tes yang pertama, bakalan gua tes di game PUBG Mobile dengan settingan seperti biasa, smooth extreme stylenya sop aja ya seluruh. Ya nyadar diri aja sih seluruh sepan, soalnya HP ini HP dengan harga 1 jutaan ya, sadar diri lah. Aduh, mamang dari suku mang. Aduh, suwe. Sampai mati dulu. Depan gue nih. Mark the location. Ping. Naik lagi dulu ping. Ya ampun. Nah itu dia turun. Drop nih, turun awal, nggak stay kayak sebelum. Mana ada musuh? Mana nggak ada? Ini belakang. Lah nanti kalau di jembatan kanan ada nggak jembatan kanan? Itu depan lo. Samperin lo, ada dua. Buatnya punya cloningan anjir. Awas lo jangan terlalu open. Nice. Sniper. Tango down. You've taken the lead. UAV recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Enemy in sight. Changing mag, cover me. UAV online. Target down. Enemy contact. Target's in sight. Target down! Menurut pendapat gua tentang custom ROM Havok ini ada 3 kelebihannya ya seluruh. Jadi untuk kelebihan yang pertama itu custom ROM ini sangat ringan banget ya seluruh. Untuk kelebihan yang kedua buat gamingnya oke banget. Dan untuk kelebihan yang ketiga buat daily apalagi seluruh enak banget. Udah enteng, ringan, buat gaming oke. Kurang apalagi coba custom ROM Havok ini. Tapi minusnya custom ROM Havok ini bikin perih di mata. Soalnya customisasinya simple banget ya seluruh. Wah udahlah. Jadi itu dia performa custom ROM Havok 3.12. Bagaimana pendapat kamu tentang custom room ini? Atau ada pertanyaan yang lain? Silahkan komen di bawah aja ya seluruh. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum.